di Profesor Didong Foundation yang saat ini sedang menggeluti formulasi kandidat vaksin untuk COVID-19. Baik, ini akan menjadi tema yang sangat menarik dan sejalan dengan topik yang akan kita bahas malam ini, yaitu mengenai inovasi imunoterapi back to basic teori untuk memaksimalkan sistem imun melawan pandemi COVID-19. Semoga ini tidak membuat kita mendadak menjadi pening karena memunculkan istilah imun. Karena seperti yang kita ketahui bersama, respon imun ini sangat jarang dipaparkan, terutama kepada masyarakat awam. Jadi tidak banyak yang mengenal apa sih itu sebenarnya imun itu seperti apa, terutama dalam menghadapi infeksi COVID, juga pasca vaksinasi. Dan dalam kesempatan kali ini akan kita bahas bersama Prof. Nidong. Untuk Prof. Nidong, yep. Monggo, waktu dipersilakan. Oke. Okay. Maaf, baik. Prof. Sebelum yep. dilanjutkan, minta maaf. Moderator, izinkan kami untuk menyapa Prof. Sri Panca Madiawati. Beliau juga bergabung pada malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang, Prof. Selamat bergabung. Selamat bergabung. Ya, silakan lanjut, Prof. Oke, okay. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat pagi buat Dr. Dani. Pertama-tama saya mengucapkan Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia yang ke-76. Semoga kita bisa segera merasakan merdeka sebagai insan individu, insan sosial, dan insan ekonomi, karena memang kemerdekaan itu sangat penting. Nah, yang kedua, saya senang sekali diapit atau dikerumuni oleh peneliti-peneliti muda yang buat saya menjadi suatu semangat tersendiri disebabkan karena masa depan Indonesia dan dunia sangat ditentukan oleh para peneliti. Jadi Dr. Dani ini adalah kenalan lama yang tahun lalu baru ketemu face to face di Indonesia, kemudian ada COVID ya kalau nggak salah, terus kemudian kita komunikasi melalui ini. Dan saya senang sekali beliau menekuni leptospirosis yang mungkin sebetulnya penyakit itu juga tidak bisa diremehkan di Indonesia. Kalau kita mau melakukan surveillance yang teliti, mungkin akan menjadi masalah tersendiri di Indonesia. Saya bangga dan saya senang bahwa ada kontinuitas dari riset yang dilakukan oleh Dr. Dani. Yang kedua, mungkin Dr. Setiarina adalah insya Allah dua minggu lagi dia akan mempertahankan disertasinya untuk ujian terbuka tentang masalah H9 pada broiler yang ada potensi untuk bisa menular kepada manusia, dia dibuktikan. Dan ini pun memerlukan suatu penanganan-penanganan khusus, jangan sampai nanti menjadi suatu hal yang mengkhawatirkan di komunitas manusia. Kemudian yang kedua dan yang saya minta memang Dr. Irin ini bisa mendampingi saya karena memang topik yang kita bahas adalah imun. Dan beliau adalah ahli di dalam imunnya. Nah, insya Allah mungkin 4 minggu lagi beliau akan mempertahankan disertasinya, yaitu tentang mixed infection pada penderita ODA antara infeksi hepatitis, infeksi HIV dan infeksi COVID. Bagaimana mekanisme respon imun di dalam tubuh tatkala seseorang terinfeksi bersama-sama antara virus HIV dan virus COVID. Itu sangat menarik. Boleh dianukan? Jadi saya mohon izin untuk share screen. Pada hari ini sebetulnya saya kepinginnya bukan saya yang maju, tapi senior saya yang pada beberapa waktu yang lalu ya kita mendengar bahwa beliau belum sehat. Jadi kita harapkan memang nanti yang akan datang betul-betul
beliau bisa memberikan pencerahan tentang respon imun kepada kita semua. Karena buat kita adalah respon imun sampai sekarang adalah suatu hal yang misteri, di mana mekanisme respon imun itu sangat tergantung kepada bagaimana trigger yang memberikan virus kah, bakteri kah, atau kalau virus-virus apa dan sebagainya, itu mekanismenya berbeda. Kemudian di dalam internal itu sangat dipengaruhi oleh neuro, apa, oleh sistem saraf, sehingga seseorang yang mempunyai misalkan stres dan sebagainya, maka sistem imunnya akan berbeda. Oleh karena itu dalam menghadapi COVID, nomor satu tidak boleh takut dan tidak boleh stres, karena respon imunnya akan terganggu dengan baik. Nah, kemudian hari ini panjang sekali tadi judul yang diberikan, jadi saya mencoba untuk pendekatan imunoterapi dalam peningkatan sistem imun terhadap pandemi COVID-19. Jadi apa saja yang perlu kira-kira kita dekatkan terapi-terapi imun pada kasus-kasus COVID ini. Saya tidak ingin membahas masalah pada hewan, bahwa dengan ditemukan dua macan atau dua harimau di salah satu kebun binatang di Indonesia, tapi itu juga merupakan potensi yang menjadi perhatian kita bersama. Oleh karena itu, komunitas veteriner Indonesia harus bangkit bersama-sama dengan profesi-profesi yang lain dalam menyelamatkan jiwa dan kesehatan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia. Jadi, kira-kira saya bagi menjadi tiga, tapi mungkin tidak terlalu lama. Jadi yang pertama adalah adanya isu dan adanya apa ini istilahnya topik yang sampai hari ini barangkali banyak pertanyaan dan sulit menjawabnya, terutama oleh saya sering banyak mendapat pertanyaan dari masyarakat tetapi sulit menjawabnya, karena ini ada aspek-aspek yang menyangkut masalah teknis dan sains serta menyangkut masalah non teknis. Ada hal yang menarik kita perhatikan, yang pertama adalah vaksin Nusantara itu sendiri, yaitu vaksin imunoterapi yang berbasis sel dendritik. Kemudian ada isu yang terakhir, yaitu autologous activated platelet, ya, platelet rich plasma. Jadi ini juga berbasis darah. Kemudian yang sudah berlangsung selama ini adanya imunoterapi atau antisera yang menggunakan hewan digunakan untuk berbagai macam kepentingan. Dan yang terbaru adalah isu yang khusus untuk COVID adalah nano antibody atau nanobody yang berasal dari hewan-hewan tertentu yang mungkin mempunyai harapan besar atau berpotensi sangat besar untuk bisa menjawab persoalan-persoalan tentang COVID ini. Inilah titik awal tatkala saya bisa bertemu dengan penggagas dari vaksin Nusantara, yaitu Dr. Terawan di Jakarta, dan bertemu juga para peneliti dari Amerika untuk mendiskusikan mendiskusikan tentang teknik-teknik vaksin Nusantara atau vaksin dendritic cell. Sehingga saya melihat bahwa ada mekanisme atau teknik yang tidak dijumpai di vaksin konvensional dan merupakan jawaban mungkin dalam menghadapi virus COVID-19 yang saya bilang sangat cerdik dan suka meliuk ini. Nah, kita tahu bahwa secara imunologis, mungkin nanti Dr. Irin bisa juga menambahkan bahwa ada beberapa hal yang menyangkut persoalan mata rantai di dalam sistem respon imun di tubuh manusia, yaitu adanya dendritic cell sebagai jembatan, baik itu untuk innate immunity dan natural immunity. Jadi artinya ada suatu sel yang di dalam darah yang bisa menjadi fokus perhatian bersama
bahwa sampai seberapa jauh dendritic cell ini bisa menjawab, bisa memberikan suatu solusi tatkala seseorang terinfeksi oleh penyakit infeksi. Sebetulnya dendritic cell ini, vaksin dendritic cell ini sudah dicoba dan sudah dilakukan di terapi-terapi untuk terapi spesifik, yaitu terapi kanker dan sebagainya. Nah, ini juga bagaimana imunopatologi dari COVID, ya, dalam arti bahwa bisa menyebabkan limfopenia, kemudian melakukan T cell activation, kemudian limfosit dysfunction, dan seterusnya. Jadi artinya bahwa mekanisme respon imun dari satu virus itu bisa dilihat dari berbagai macam hal-hal parameter yang terjadi. Jadi ada salah satu mahasiswa saya, yaitu yang sedang mengkaji untuk COVID di ikan zebra, di mana dilihat dari sebuah mekanisme yang dari berbagai aspek, baik itu dari aspek virologi maupun dari aspek imunologinya. Nah, kemudian kita tahu bahwa virus COVID ini mempunyai suatu cara untuk menghindari respon imun yang terjadi di dalam tubuh host. Memang ini teori-teori yang belum banyak terungkap sampai seberapa jauh COVID ini mempengaruhi sistem respon imun. Jadi banyak sekali yang berkaitan dengan hipotesis-hipotesis atau analogi-analogi dengan infeksi virus yang lain. Jadi, tapi paling tidak gambaran yang ada selama ini adalah bisa kita jadikan sampai seberapa jauh virus COVID ini bisa melakukan penghindaran atau menghindari blok dari respon imun. Nah, di lain pihak, virus ini diketahui sampai sekarang mudah sekali mengalami mutasi, dan mutasinya sudah mencapai ribuan di seluruh dunia. Sementara vaksin belum selesai, herd immunity atau herd vaccination-nya, tetapi mutasinya sudah begitu tinggi, sudah begitu banyak, baik di daerah-daerah tertentu, kemudian di negara-negara tertentu, maupun di lokasi-lokasi yang kecil. Nah, jadi banyak sekali, dan yang terbanyak akhir-akhir ini adalah isolat Delta. Jadi varian Delta itu merupakan mayoritas dari virus yang ada di alam, baik di Indonesia maupun di beberapa negara. Tetapi jangan lupa bahwa virus ini akan mengancam pada bentuk-bentuk yang lain, dan ada yang memperkirakan bahwa sampai nanti pada varian Omega, mungkin ada alfa 1, alfa 2, dan seterusnya. Tatkala virus ini tetap melakukan mutasi-mutasi. Oleh karena itu, satu lagi yang pernah kami tulis bersama staf PNF, yaitu adanya motif ADE, yaitu Antibody Dependent Enhancement, di mana di ADE ini adalah dia akan terangsang tatkala ada antibody, dia akan mengekspresikan sebuah protein, beberapa peptida yang akan berikatan dengan antibody, kemudian antibody itu diajak kerjasama, bukan menetralisir virus tetapi melakukan kong kali kong istilahnya, sehingga virus ini tetap bisa masuk ke dalam tubuh melalui jalur reseptor yang lain. Nah, ini ada beberapa hal yang memang sangat perlu diperhatikan. Di lain pihak, seluruh dunia juga membuat platform vaksin. Saya melihat platform vaksin itu tidak ada satu tambahan teknologi di dalam menghadapi virus yang sedemikian ini. Jadi teknologi yang dibuat oleh para industri vaksin adalah teknologi klasik, teknologi konvensional. Walaupun di dalam platformnya, dalam teknologi itu ada dibagi dua, yaitu teknologi inactivated whole virus, jadi menggunakan seluruh virus kemudian diinaktifkan, dan itu teknologi kuno yang dipakai untuk influenza,
Kemudian ada teknologi baru, yaitu menggunakan molekular vaksin teknologi. Apakah itu RNA vaksin, DNA vaksin, dan sebagainya. Tapi sayangnya, vaksin-vaksin ini belum pernah ada cerita sukses untuk digunakan sebagai vaksin di penyakit yang lain. Jadi, vaksin-vaksin dengan teknologi molekular ini baru pertama kali dicobakan atau diaplikasikan pada manusia tatkala ada COVID ini. Jadi tidak jarang, tidak aneh kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di masyarakat, jawabannya bukan hasil riset, tapi hasil testimoni. Bahwa vaksin A bisa, vaksin B bisa. Kalau digabungkan bisa apa tidak? Bisa. Gitu. Tapi risetnya mana? Nanti dulu. Ini yang problematik yang dihadapi dari tinjauan science, bukan dari tinjauan yang lain-lain. Oleh karena itu, ini vaksin, platform vaksin, virus vaksin, jadi inactivated. Kemudian ini DNA, jadi molekular teknologi vaksin. Ini juga baru pertama, dan semua vaksin, baik itu vaksin inactivated maupun vaksin molekular teknologi vaksin, semua menggunakan pendekatan pada antigen presenting cell. Nah, kemudian kita lihat bahwa APC ini sangat tergantung kepada sel dendritik. Nah, kemudian dari sini bahwa ada pemikiran yang memang dilakukan pertama di Amerika, bahwa bagaimana sel dendritik ini kalau diaktivasi oleh protein S dari virus COVID, kemudian berpengaruh kepada APC-nya. Jadi antigen presenting cell. Nah, jadi dengan lebih kurang 10 pangkat 6, sel 10 pangkat 6 sampai 10 pangkat 7 per mili, endotoksinnya, ini persyaratan-persyaratan bagaimana sel dendritik bisa dipakai untuk sebagai vaksin sel berbasis sel dendritik. Jadi, nah setelah diaktivasi, diharapkan bahwa APC ini mengalami aktivasi dengan protein S dari sebuah katakan protein antigen dari sebuah patogen, dalam hal ini adalah COVID, kemudian dia APC ini akan dalam keadaan teraktivasi, kemudian disuntikkan ke dalam tubuh seseorang itu, akan melakukan ekspresi MHC2, kemudian menginduksi sitokin, kemudian melakukan aktivasi sel B dan sel T, dan terakhir bisa mengeliminasi dari SARS-CoV-2. Nah, karena APC yang teraktivasi ini khusus untuk APC protein S tertentu, dan dia bisa beranak pinak di dalam tubuh seseorang dengan model teraktivasi terus, maka model vaksin dendritic cell ini yang sudah teraktivasi bisa dikatakan bisa dia bertahan seumur hidup khusus untuk yang patogen tertentu ini. Tapi jika ada patogen yang lain, maka tentu harus diaktivasi lagi yang dendritik yang lain. Tapi khusus untuk sel dendritik yang sudah dimasukkan dan diaktivasi suatu antigen, maka dia bisa beranak pinak di dalam tubuh. Kenapa? Karena dia bisa melakukan replikasi, memperbanyak diri di dalam tubuh. Dan di dalam di dalam anak-anak dari APC itu tetap mengandung aktivasi dari sel ini. Jadi oleh karena itu dendritic cell vaksin itu tidak memerlukan booster. Tidak memerlukan booster khusus untuk satu macam varian tadi. Tapi kalau untuk varian yang lain, ya harus dilakukan penyuntikan lain untuk penyesuaian terhadap varian-varian baru. Nah, jadi, jadi ini adalah pengulangan. Jadi APC kemudian mengaktifkan, ya diaktifkan oleh sel dendritik, kemudian sel dendritik yang jadi APC ini, demikian seterusnya sampai dia bisa mengeliminasi SARS-CoV-2 atau COVID untuk khusus sesuai dengan varian yang ada di
sel vaksin Nusantara tadi. Nah, jadi ini kira-kira rangkaiannya yang begitu jelimet, jadi dalam arti untuk menjelaskan, tapi sebetulnya secara singkat seperti tadi apa yang saya sampaikan, bahwa dia akan mengaktifkan APC, kemudian APC akan mengindus terhadap sel-sel respon imun yang lain, sehingga dia akan menetralisir virus yang ada di lapangan. Nah, bagaimana sel dendritik atau vaksin Nusantara? Sel darah diambil dari seseorang sekitar 40 cc, kemudian dipilahkan sel dendritiknya, kemudian diseleksi sel dendritiknya, yang muda, yang tua dibuang, kemudian yang kira-kira yang setengah dewasa itu dipelihara, kemudian dikembangkan, dikasih media penumbuh sampai pada jumlah tertentu sekitar 5 hari. Nah, kemudian sel-sel dendritik yang sudah tumbuh tadi diberi peptida protein S, dan alhamdulillah nih mudah-mudahan berhasil. Staf saya, staf PNF sedang mengupayakan bisa membuat protein S sendiri di dalam di Indonesia, sehingga kita tidak perlu tergantung kepada protein S atau antigen spike dari luar negeri. Nah, kemudian ini diinaktivasikan kepada sel dendritik yang umur 5 hari tadi, kemudian diinkubasi selama 2 hari. Ya, selama 2 hari, sehingga sel dendritik ini akan teraktivasi oleh protein S, dan dia akan membawa memori dari protein S ini. Jadi tergantung sebetulnya, kalau sekarang COVID, ya oke, COVID. Mudah-mudahan nanti HIV juga bisa dipakai, kemudian mungkin demam berdarah juga kita bisa pakai, tergantung kepada bagaimana mekanisme dari sel dendritik ini. Nah, setelah ada sel dendritik yang sudah teraktivasi oleh protein ini, kemudian selesai 2-3 hari, jadi total 8 hari, 7 hari. Nah, kemudian dibersihkan sisa-sisa dari protein ini, protein S, kemudian juga sisa-sisa dari medium pertumbuhan dibersihkan, kemudian dicampur dengan serum yang berasal dari pengambilan darah di sini. Kemudian disuntikkan, kembalikan kepada orang ini yang punya sel dendritik, dan diinjeksikan. Nah, diharapkan bahwa di dalam tubuh sel dendritik yang sudah teraktivasi dengan sel protein S ini bisa dia menginduksi sel T, dan sel T ini akan siap tatkala dia menghadapi virus yang masuk ke dalam tubuh seseorang ini. Itu mekanisme yang sangat sederhana. Dan saya melihat hasilnya bahwa kebetulan kami mengawasi dan memonitor terus untuk yang relawan tahap kedua, fase kedua. Jadi artinya bahwa mekanisme pelaksanaan vaksinasi dengan dendritic cell itu dari orang ini, dari seseorang, kemudian dikembalikan ke orang itu. Sementara protein S yang berasal dari satu patogen itu sudah dibersihkan tatkala sel dendritik ini sudah teraktivasi oleh protein S. Kemudian bahan-bahan lain yang seperti medium pertumbuhan dan sebagainya juga sudah dicuci dengan baik, sehingga tinggal sel dendritiknya saja yang dimasukkan. Nah, beberapa waktu yang lalu ini perlu saya sampaikan juga bahwa ada 3 orang relawan yang ada di sekitar kami terinfeksi oleh sebuah virus. Jadi artinya PCR-nya positif. Nah, ini yang ada tanda merah ini. Jadi 1, 2, 3. Nah, kemudian kami sempat melakukan whole genome sequencing dari 3 sampel ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa ketiga-tiganya mempunyai pola yang sama di dalam pola mutasi. Ya, jadi di dalam S-nya ini ada pola mutasi yang sama. Nanti saya jelaskan kenapa kok bisa sama. Nah, ini jadi ada 3 orang ini yang mempunyai virus dengan pola mutasi yang sama. Padahal ketiganya tidak pernah ketemu dan tidak pernah ada hubungan satu sama lain. Nah, ini artinya bahwa ada suatu modus, suatu indikasi bahwa virus yang menginfeksi orang yang
divaksin dengan vaksin Nusantara, itu keluarnya virusnya mempunyai pola mutasi yang sama. Dan setelah dianalisis dengan docking dan bioinformatik, maka ketiga virus ini mempunyai bentuk atau struktur yang menuju kepada struktur yang lemah, tidak menuju kepada struktur yang mengkhawatirkan. Artinya bahwa orang yang terinfeksi, orang yang divaksin dengan vaksin Nusantara, selain performanya baik, performa kesehatan dan sebagainya baik, antibodi yang saya uji juga baik. Jadi bahkan yang di Semarang sampai sekarang lebih dari 6 bulan antibodinya bisa stabil. Jadi memang tidak perlu dilakukan booster. Dan tatkala dia diinfeksi, terinfeksi oleh virus COVID dari lingkungannya, maka virus COVID ini keluarnya akan mempunyai bentuk yang mirip satu sama lain. Nah, kebetulan ketiganya adalah Delta, varian Delta. Jadi dekat dengan varian Delta yang berasal dari Sumatera Selatan, dan tapi tiga-tiganya adalah terinfeksi oleh varian Delta. Ini yang riset baru ya, jadi yang pengamatan yang terbaru yang kami lakukan terhadap peserta vaksin Nusantara. Nah, kemudian yang kedua, untuk mempersingkat ya, yaitu yang terapi darah yang bisa dilakukan dan yang sedang menjadi tren. Sampai seberapa jauh ini juga menjadi kepakaan bagi kita sebagai seorang dokter hewan, karena yang kita sebut dengan nano antibody atau nanobody, jadi tipe antibody yang berasal dari onta yang bentuknya lebih kecil dari antibody normal. Kemudian nano antibody dikenal dengan nama antibody domain tunggal. Nah, ini juga tantangan buat kita. Apa perbedaan antibody dengan nanobody? Kalau antibody itu jauh lebih besar bentuknya, sementara nanobody adalah ukurannya lebih kecil. Yang kedua, dia mempunyai dua heavy chain, jadi HC, dan satu light chain. Sementara nanobody tidak punya light chain. Yang ketiga, itu kalau antibody proteinnya kompleks dan bersifat hidrofobik. Kalau nanobody tidak bersifat antibody, hidrofobik. Nah, artinya apa? Bahwa nano antibody yang berasal dari camel, yang berasal dari unta, dan juga ditengarai di ikan hiu memiliki nano antibody ini, kemungkinan besar dia bisa menutup antibody-antibody yang dihasilkan oleh vaksin, di mana antibody yang dihasilkan oleh vaksin adalah antibody yang bersifat heavy chain dan light chain. Sementara ini barangkali yang menyebabkan virus itu masih bisa lolos. Nah, oleh karena itu para peneliti mencoba untuk melihat di camel dan di orang di ikan hiu, di mana di sana ada satu bentuk antibody yang lebih kecil yang bisa mengatasi meliuknya virus ini. Itu kira-kira. Jadi ini sebuah tantangan. Oleh karena itu ada pemikiran-pemikiran yang agak liar, agak-agak bukan liar istilahnya, progresif, sampai seberapa jauh bila kita bisa menangkap kelelawar dan menganalisis antibody yang ada di kelelawar. Dan kelelawar kita tahu bahwa kelelawar ini sangat kebal dengan berbagai penyakit yang ada di sana. Mungkin di sana mempunyai suatu sistem antibody yang berbeda, apakah dia nanobody atau ini dan sebagainya. Oleh karena itu ini tantangan buat kita semua, tantangan buat khususnya komunitas veteriner Indonesia dan juga para ahli yang lain. Oleh karena itu penelitian untuk memecahkan suatu persoalan sangat penting. Nah, jadi pola prinsipnya, pola pemikiran yang nano antibody tadi, bahwa kifet atau musang juga bisa terinfeksi virus SARS, camel juga bisa terinfeksi oleh corona, dan
Trenggiling juga bisa terinfeksi pada corona. Kenapa yang ketiga-tiganya ini bisa menginfeksi pada manusia? Apakah ada di antara hewan-hewan itu yang bisa digunakan untuk membantu menyelamatkan jiwa manusia tatkala dia menghadapi SARS-CoV-2 atau MERS-CoV atau SARS-CoV? Ini perlu pemikiran-pemikiran yang thinking out the box lah buat kita semua. Ya. Nah, ini yang tadi camel dan sebagainya, ini adalah aspek molekularnya, bagaimana yang nano body tadi bisa menghambat masuknya virus ke dalam host cell karena dia blocking terhadap virus di reseptor ACE2 itu lebih efektif, jadi lebih efisien karena dia mempunyai struktur yang lebih kecil-kecil. Nah, ini jadi ini ada bentuk nano antibody. Barangkali di sini bisa mengatasi bentuk dari antibody dependent enhancement sehingga dia bisa menangkap virus itu dari dengan molekul-molekul yang lebih kecil. Nah, kemudian ini sebetulnya mengarah kepada pemikiran nanoteknologi. Banyak sekarang penelitian-penelitian yang berkait dengan nanoteknologi. Jadi nanobody adalah bagian dari penelitian-penelitian yang berpikir atau berframe, berplatform nanoteknologi. Jadi apakah ini terapi antibody atau vaksin atau biosensor, drug delivery, kemudian combination terapi, ini juga sudah ada pendekatan dengan nanoteknologi. Ya. Nanoteknologi juga bisa melakukan pendekatan untuk vaksin dan sebagainya. Nah, saya tidak melihat vaksin yang digunakan sekarang adalah vaksin dengan menggunakan teknologi baru. Semuanya teknologi lama, yang baru adalah cuma muatan atau apa konten dari antigennya. Nah, berkaitan dengan nanoteknologi, kami bekerja sama dengan Undip, di mana Undip membuat suatu plasma dingin dengan teknik nanoteknologi. Jadi dia namakan Zeta Green, di mana dia mengeluarkan sebuah plasma dingin dengan konsep nanoteknologi. Kemudian di lingkungan ini ada virus COVID, kemudian kita hitung berapa lama virus-virus yang COVID yang ada di lingkungan ini bisa habis oleh karena Zeta. Jadi ini datanya sekarang sedang disusun paper internasionalnya, bahwa pada waktu 30 menit sudah mulai bagian-bagian tertentu sudah menunjukkan virus itu hilang. Jadi nol, kalau sudah 60 menit maka virus seluruh bagian dari chamber ini sudah habis. Jadi artinya bahwa teknologi, pendekatan teknologi yang bersifat progresif begini diperlukan untuk mengatasi virus-virus COVID. Ya. Nah, kemudian yang satu ini juga mungkin mengalami nasib yang mirip dengan vaksin Nusantara, masih dipersoalkan, yaitu autologous activated platelet rich plasma. Jadi ini dokter yang menginisiasi ada dokter Karin kalau nggak salah, di mana beliau berbasis dari trombosit, di mana trombosit ini tatkala direkayasa atau dikeluarkan isi dari dalam trombosit, maka banyak sekali protein-protein yang bersifat positif untuk menyembuhkan suatu infeksi. Dan dari hasil kalau tidak salah fase 1 itu sudah menunjukkan tingkat kesembuhan orang yang terinfeksi oleh COVID bisa disembuhkan dengan AA platelet, jadi singkatannya AA PRP, jadi autologous activated platelet rich plasma. Jadi ini yang saya maksud bahwa pendekatan dengan menggunakan darah, pendekatan dengan menggunakan plasma itu merupakan suatu tantangan baru buat kita semua yang tidak bisa hanya di tubuh manusia tapi juga di tubuh hewan. Dan ini adalah tantangan terbesar buat kita sebagai veteriner, sebagai dokter veteriner atau sebagai dokter hewan baik di Indonesia maupun di dunia, untuk melihat potensi-potensi yang ada di hewan-hewan di sekitar kita sampai seberapa jauh dia bisa komplementer dengan masalah-masalah yang ada di tubuh manusia.
Jadi dari biasanya mahasiswa diminta untuk melakukan sentrifus, kemudian disuruh menganu plasma apa dan sebagainya. Nah, di situ ada satu bentuk pengobatan yang punya perspektif. Nah, akhirnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Dr. Dani tadi bahwa beliau tidak tahu akan kemana setelah lulus, setelah selesai di postdoc. Kami siap menampung Dr. Dani di PNF sebagai peneliti yang handal, di salah satu peneliti handal di Indonesia. Kira-kira begitu pengantar saya, barangkali mungkin ada diskusi, saya senang sekali. Sekali lagi saya terima kasih pada Dr. Dani untuk mau menyempatkan waktunya sebelum ke lab. Jadi ini adalah sebuah tantangan yang memang sengaja saya taruh di belakang ini, karena kami sebuah lembaga penelitian swasta yang sudah menyiapkan persyaratan internasional, yaitu adanya BSL-3. Jadi kalau Dr. Dani mau main-main dengan hewan coba, kami siap untuk dilakukan di sana. Ya, oke, okay, baik. Dr. Irin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.